Jessica Mila dan Yakub Hasibuan kini tengah merasakan kebahagiaan. Usai resmi menjadi suami istri Minggu, tanggal 23 Agustus tahun 2023, selang satu minggu setelahnya, Jessica Mila dan Yakub Hasibuan menggelar resepsi pernikahan di Hotel Raffles kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 23 Agustus tahun 2023. Tak heran jika tamu undangan turut memeriahkan pesta pernikahan keduanya. Deretan artis hingga sahabat Jessica Mila ikut meramaikan resepsi pernikahan. Lewat unggahan laman Instagram pribadi, para artis terlihat menawan berfoto bareng dengan Jessica Mila saat berada di panggung. Kendati demikian, sosok Jessica Mila dan Yakub Hasibuan sukses menjadi sorotan utama. Menariknya, resepsi pernikahan yang dihadiri orang tua Jessica Mila dan Yakub Hasibuan tersebut turut mengundang penyanyi ternama. Sebut saja Sheila on 7 yang ikut menghadirkan beberapa tembang khasnya untuk menghibur tamu undangan. Selain itu, sosok Vidi Aldiano juga ikut melantunkan suara merdunya saat Jessica Mila dan Yakub Hasibuan berdansa. Tak ketinggalan deretan artis lain yang tampil menawan saat menghadiri resepsi. Berikut liputan 6.com merangkum kemeriahan artis hadiri resepsi pernikahan Jessica Mila dan Yakub Hasibuan melansir dari berbagai sumber, Minggu, tanggal 23 Agustus tahun 2023. Jessica Mila dan Yakub Hasibuan hadiri pada acara syukuran akikah Rayanza Malik. Ahmad putra kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina eksklusif hanya di Indonesia dan Nagita Slavina yang lagi-lagi mengadakan acara besar-besaran. Malam ini di Indonesia dengan tema syukuran akikah Rayanza Malik Ahmad meninggal dan tidak bisa diberikan kepada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dikarenakan adanya mendadak dengan partner kerjanya Ra. Dan sangat berharap kepada pasangan untuk datang pada acara badan pada waktu itu, tapi sayangnya pasangan Yakub Hasibuan dan Jessica Mila tersebut ada acara dadakan malam ini, dia itu syukuran akikah. Anak kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang akan meriahkan oleh televisi swasta yaitu Indosiar Vision, kami hadirkan kabar terkini. Topi jangan lupa aktifkan notifikasi agar tidak ia sama-sama putra kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina eksklusif hanya di Indonesia dengan tema syukuran akikah Rayanza Malik Ahmad. Yakub Hasibuan kini tengah menjadi sorotan publik, pasalnya pada Minggu, tanggal 23 Agustus tahun 2023, dirinya telah secara resmi melamar sang kekasih yang sekaligus artis tanah air, yakni Jessica Mila. Acara lamaran tersebut diketahui digelar di resort mewah, Six Sands Uluwatu, Bali. Tidak tanggung-tanggung, bahkan Yakub Hasibuan juga turut mengundang penyanyi kondang Tulus, untuk mengiringi detik-detik dirinya melamar Jessica Mila. Selain itu, momen yang diselenggarakan di sebuah resort pinggir pantai di Pulau Dewata pun dihadiri beberapa artis tanah air seperti Vidi Aldiano, Enzi Storia, Yuki Kato, Feby Rastanti, dan masih banyak lagi. Seiring dengan kabar tersebut, kehidupan pribadi Yakub Hasibuan pun segera menyita perhatian. Termasuk deretan bisnis yang dia miliki, mengingat lelaki tersebut bukan dari kalangan selebritis. Lantas apa saja bisnis yang dikelola oleh Yakub Hasibuan? Simak ulasan bisnis selengkapnya. Melansir dari profil LinkedIn, Yakub Hasibuan merupakan sarjana hukum Universitas Indonesia pada 2016 lalu. Kemudian, dirinya pun melanjutkan mengambil sertifikasi Finance, Keuangan, di Harvard Business School pada tahun 2019. Selanjutnya, untuk meneruskan dan mendalami ilmunya di bidang hukum, dia pun menempuh S2 di New York University School of Law dan lulus pada tahun 2020. Menariknya lagi, Yakub Hasibuan merupakan putra kandung dari pengacara kondang Otto Hasibuan. Dengan background keilmuannya,
di mana sejak awal karir dirinya sempat menjadi pengacara di sebuah firma hukum internasional bernama Baker McKenzie. Punya personal branding sebagai seorang legal technology, menjadikan ini bukan suatu hal yang mengherankan, apabila lini bisnis Yakup ada yang bersinggungan dengan produk hukum sekaligus teknologi. Kejadian aneh saat main di